Kang Yusuf kan sudah ada di tangannya buku Terbanglah Fazel Wahidu. Kira-kira menurut Kang Yusuf testimoninya tentang kisah-kisah di buku Fazel Wahidu itu kira-kira bagaimana, Kang Yusuf? Monggo. Jadi menurut saya Pak, ketika saya mulai melihat judulnya juga sudah ada rasa penasaran Pak. Yeah. Terbanglah Raja Waliku. Dari sisi judul juga, kalau kita kan bergelut di media ya Pak. Yeah. Jadi udah menimbulkan rasa penasaran dan untuk kemudian membacanya. Yeah. Dan setelah saya baca, banyak pelajaran inspiratif Pak dari Bapak. Yang saya tangkap itu soal kegagalan, dan pada akhirnya ada keberhasilan. Yeah. Dan saya yakini Pak, setelah membaca buku ini, jangan takut ketika kita gagal. Yeah. Tapi tetaplah percaya bahwa setelah kegagalan itu, pasti ada keberhasilan ketika kita meyakini bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Intinya ada pada keyakinan Pak, bahwa kita harus punya iman, jangan menyerah, dan tetap optimis gitu Pak. Itu sih Pak pelajaran yang terpenting. Dan ada yang menarik juga Pak, dari perkataan Bapak itu, sukailah tantangan. Karena ketika kita menyukai tantangan, berarti otomatis kita akan naik level kan, seperti itu Pak. Seperti Raja Wali yang selalu berada di atas angin kan Pak, seperti itu. Nah itulah, angin itu diibaratkan dengan tantangan. Saya suka Pak, sama kata-kata Bapak itu. Terbanglah Raja Wali itu, tetap semangat dan antusias.